Dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Malades dan Dikucangdes. Hari ini adalah terakhir saya beli persiapan Miku masuk TK. Kita langsung aja ya. Nah ini saya belanjanya itu kemarin. Ini beda toko, jadi ada dua ya. Ini satu, terus ini sama ini beda. Jadi beda toko. Nah kita review yang toko pertama dulu ya. Ini kemarin saya beli di Nishimatsuya. Di Nishimatsuya. Di situ dia murah-murah banget. Rekomend lah ya buat kayak pakaian dalam gitu. Kayak celana dalam, terus baju-baju main anak-anak, pokoknya yang berhubungan dengan anak-anak sama ibu hamil. Di situ karena memang harganya juga murah dan pilihannya juga banyak banget. Yang lainnya kan kemarin udah beli ya, jadi saya tinggal kayak pakaian dalam gitu, kayak kaos kaki juga, kayak short juga. Ini kita langsung buka aja. Kemarin saya habis 8.591 yen. Jadi kalau dirupiahkan itu 1.116.830 rupiah. Ini seperti biasa ya, saya hitung dengan rate pukul rata aja 130. Kita langsung aja. Nah kita langsung dengan ke pakaian dalamnya, itu kaos kutang kalau orang Indonesia bilang ya. Ini karena musim dingin udah mau berakhir, jadi saya belinya itu yang lengan pendek sama yang tanpa lengan. Dan kemarin kebetulan saya dapat nemu yang ada diskonnya gitu, lumayan lah ya. Jadi lebih murah 200 yen. Ini yang dengan lengan. Isinya 3 ya. Harganya ini jadi 799 dari harga 980, lumayan lah. Dan ini yang produk terbarunya itu kemarin baru dipajang banget gitu kan. Dan warnanya juga cewek banget ya. Anak cewek banget. Jadi hari ini beli 2 ya. Karena memang sebetulnya kan ada juga gitu kan. Tapi ini buat nambahin aja. Jadi Miku itu kalau habis pipis suka minta ganti celana dalam gitu. Jadi karena dia kan sering pipis, jadi otomatis ini buat nambahin aja. Ini saya beli 3 pak, satu pak isinya 4. Kebetulan kemarin yang lagi yang ada diskon itu, ini ada 2 model, ini murah banget. Jadi 500. Jadi 500 yen isi 4. Ini 726 yen isi 4. Kalau ini yang model terbaru. Jadi makanya harganya masih normal, agak mahal ya, 900. Tapi ini udah murah ya, ini sih menurut saya itu udah murah banget. Kalau tempat lain itu ya di atas harga ini gitu. Bisa beli 3 celana dalam. Nah, terus ini saya beli short. Takutnya kalau roknya ke atas gitu kan, kita udah antisipasi aja gitu kalau pakai short gitu. Kemarin saya beli 2 dan kebetulan lagi-lagi saya nemu lagi yang diskon. Jadi harga awalnya itu 720, jadi 545 yen. Jadi lumayan banget, banget banget. Nah itu kalau ini normal ya, nggak ada diskon, 818 yen. Dan kebetulan ini bahannya juga beda ya. Bahannya kalau ini agak kayak training gitu loh, orang olahraga gitu. Jadi nyerap keringat. Kalau ini agak tebal bahan kaos biasa gitu. Saya beli 2. Terus kaos kaki. Ini saya beli 2. Beli 2 ya. Kebetulan satu ini itu isinya ada 3. Betul, warnanya juga beda-beda, ada warna grey, blue sama pink.
kalau yang ini putih 2, pinknya 1. Jadi saya beli 2 yang ini, model ini. Karena kebetulan juga ukurannya Miku itu kemarin, yang lucunya tuh mungkin karena udah dipilih, apa ya, maksudnya mak-mak yang lain juga maksudnya nyari barang juga gitu kan, jadi udah keburu abis gitu yang lucu-lucunya. Ini tambahannya, ini saya 1, jaga-jaga aja, kos kaki putih 1. Kalau ini lucu ya, cewek banget. Yang tadi juga cewek banget sih. Terus ini baju daleman ya. Daleman maksudnya kan nanti kan luarnya kan ada seragam tuh. Lah itu yang seragam warna biru, nah dalamnya itu nanti pakai ini. Kebetulan ini juga saya dapet itu diskon dari harga 979 jadi 779. Jadi hemat 200 yen. Jadi lumayan banget. Ah, gue main asal. Terus ini masker. Jadi memang kemarin kan sempat beli masker yang Daiso punya yang Hello Kitty. Kalau itu kan maksudnya bahannya bahan bukan bahan kain ya. Jadi kalau itu kan 2-3 kali maksimal harus dibuang. Kalau ini kan bisa dicuci. Jadi kemarin saya beli 2. Ini yang poni sama yang ini kucing atau nekocan. Saya beli 2. Karena udah ada yang apa? Yang sekarang juga punya bahannya kayak gini sama. Ini lucu, harganya 399 yen. Oke. Habis. Jadi dari Nishi Matsuya itu beli berapa barang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 item. Oke, kita sisihkan aja. Ini udah termasuk murah ya. Kalau tempat lain ya agak mahal lah dikit. Terus ini yang toko beda. Ini itu totalnya 6.094 yen. Jadi kalau misalkan dirupiahkan ini di atas sudah saya catat 792.220 rupiah. Sekarang kita langsung aja ya buka. Jadi kemarin kan sebenarnya sempat beli di Daiso ya, yang warna kuning itu yang Mickey Mouse. Cuma tadi pas ngeliat di toko ini ada yang Hello Kitty. Ada Hello Kitty, jadi saya beli aja. Seperti ini ya. Jadi ini sama warnanya Hello Kitty, jadi semuanya merah. Ini original ya, made in Japan, bukan Cina punya. Jadi makanya harganya cukup mahal. Ini segini aja itu 950. Terus ada tempat pensil, itu juga dari Hello Kitty juga. Ini itu made in China, kalau yang ini made in China harganya 1650 yen. Dalamnya seperti ini. Jadi kemarin ternyata tempat pensilnya itu nggak ada ya dari sekolah itu. Itu bukan tempat pensil tapi tempat krayon gitu. Oke. Okay. Nah, ini gelas sama sikat gigi sama pasta gigi Hello Kitty. Kebetulan tadi diskonnya dari harga 680 yen jadi 540 yen. Jadi lumayan banget itu ada diskon 340. Jadi 340 ini belum termasuk belum termasuk teks tadi 440. Kalau termasuk teks itu 594. Oke, sekarang kita buka aja ya dalamnya seperti apa.
Ini sikat giginya. Ini pasta giginya. Jadi nanti pas ambil air kumur-kumur gitu. Pasta giginya seperti ini kecil. Jadi kalau udah selesai si anak gosok gigi itu masukkan. Hai, bikin yuk deh, ayah tapi rasa hipat deh. Hipat. Ayo, bikin ayah. Kok hipat deh? Kok keiret deh. Mata, kok keiret deh. Mata. Gata. Jadi ini sikat gigi. Mami kucang. Mami kucang utami. Nah, ini tasnya untuk koko. Sore gakku utami. Gakku. Yoce nuko na yoce hai utami ne. Terus ini tasnya ya. Jadi ini tasnya buat bawa baju ganti gitu, kayak celana dalam gitu, kayak pakaian dalam gitu tadi ya, kayak pokoknya macam-macam lah dimasukin ke sini. Yang berhubungan dengan baju ganti gitu dimasukin ke sini, kayak handuk gitu, semuanya simpen di sini. Oke, udah itu aja. Jadi dari dua tempat tadi itu kalau ditotalin itu semuanya jadi 14.685 yen. Kalau dirupiahkan 1.909.050 rupiah. Oke. Ini adalah belanja terakhir untuk persiapan Miku masuk sekolah TK di Jepang. Jadi lumayan banget beli apa ya? Beli ininya ya, perintilannya itu cukup banyak. Dan kalau memang yang biasa-biasa juga bisa aja gitu, tanpa misalkan nggak harus yang Hello Kitty gitu, yang biasa atau ala Daiso gitu nggak masalah gitu. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum.